Nagari Balingka terletak di Kecamatan Ampek Koto, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Desa yang berada di lereng Gunung Singgalang ini terkenal dengan tanahnya yang subur dan udaranya yang sejuk. Dan ini adalah Yuhendri Sutan Sulaiman atau yang akrab disapa dengan Lemat. Beliau adalah seorang perantau yang memutuskan pulang ke kampung halaman karena peduli dengan berbagai kemunduran yang sedang dialami oleh Nagari Balingka. Saat ini, Lemat mengabdikan diri untuk mendidik akhlak, adab, dan tingkah laku anak kemenakan melalui perguruan silat Sawah Laweh Nagari Balingka. Ambo namo Yuhendri Galas dan Sulaiman. Ambo 10 orang beransana. Kebetulan ambo anak yang ketujuh dari 10 beransana. Sebenarnya kalau ambo bekerja silik, mungkin sebelum ambo sekolah SD, alhamdulillah orang gaik selalu membimbing untuk basilik. Istilahnya sambil menunggu nasi telatak, apa selalu mengajarkan selangkah demi selangkah ke silik. Ini terus. Oke, terus. Ambo melihat kampungku punya roh gitu lah. Punya semangat rasa kebersamaan dalam berkampung gitu lah. Tapi setelah awak merantau, balik dari rantau, ambo mencari kondisi kampung yang sangat bertolak belakang dengan kejadian waktu ditinggalkan gitu lah. Basilik itu seperti lebih dari membina hubungan silaturahmi, tidak saja awak anak kemanakan, tidak saja awak antara murid ke guru. Begitu juga di silik itu awak diajarkan adab baurang gaik, barang sanak, menanamkan suatu rasa bertanggung jawab. Awak akan puang bagi awak kemanakan. Demikianlah keseharian Yuhendri Sutan Sulaiman dalam merangkul anak kemenangan. Agar Nagari kembali bergairah, penuh kehangatan, dan penuh kebersamaan.